Ke informasi lainnya, saudara, diduga remblong sebuah mobil menabrak kontrakan di Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu malam. Rumah kontrakan beserta 4 sepeda motor dan gerobak rusak parah. Mobil tersangkut seusai menabrak rumah kontrakan pada malam tadi. Mobil dan rumah rusak parah, namun tidak ada korban luka dalam peristiwa ini. Menurut saksi, mobil yang diketahui dikendarai seorang wanita tiba-tiba melaju dengan kecepatan cukup tinggi seusai sebelumnya menarik pedal tuas rem tangan. Untuk proses pemeriksaan, pengemudi beserta kendaraan dibawa ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat di Daan Mogot. Jalan.